Arya and I'm Arina. MBC is loved by our viewers, but for being a global media group, klik like, subscribe, dan komen. Kita berburu makanan halal ini agak susah ya. Picik nan. Oh. Apa ada? Tadi tuh udah muter-muter. Ini banyak kan yang KW-KW itu. Seribuan nih. Apa itu neng? Iya neng. Seribuan. Oh. Oh ini ada ini neng. Ini apa peach ya? Ini apa peach? 4.000. Ini apa ini? Nah kan kita tadi kan ketemu mama itu neng. Mamang rambut nenek. Berarti sudah balik lagi nih. Iya. Ini ada pisang goreng. Utuh banget deh gorengnya. Ini apa nih? Singkong. Mau tak? Ini sebut besok kalau belum. Ini ya. Ini. One of each ya. Yeah. You like kimchi? Yeah. Crab fish cake. Pas kalau ada besok. Bye. Dapat kamsamida. Jadi karena kita udah kenyang tadi, ini buat ini nanti. Ada kimbap. Kan ada microwave. Saya diangkat ini. Oh, ada baju hoodie.
Ben, siapa? Ule ule, tir tengah abang ule ule. Iya, abang. Buat tangan, ole ole. Ole ole. Pahagi ya ole ole. Tahan berapa lama nih? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. 5 bulan? Cara bikinnya gitu. Abang, makan sampel first? Sila makan first? Belum. No? Belum pernah. Try sampel, makan sampel. Makan sampel, mau gak? Ya. Enak, pai ya, enak pai. Belum madu? Ayo, selamat. Korean baby. Korean baby. Congratulations. Ini kakak kacang flavor. Sayang ah. Oh, you good boy. Kakak enak? Chocolate, fried chocolate. Chocolate, chocolate. Inside, kakak, because we only have kacang sample. Chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate. Minum, minumnya. Atau chocolate kami. Ama mau pakai ule ule, ule ule, ho tadi, ule ule. Lagi ule. Bulan lagi ule ule. Oh, cuma. Anya. Sepuluh set, 9 total. No, two. Ibu, ayah, saudara. Dua saja, dua saja. Ya 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 ya, arah arah, enam enam. Final jadi apa enam? Dua saja. Ya ya ya, sudah. Ya abang, final jadi tiga kota. Dua saja, dua saja. Ah, kita tiga kota abang. Final jadi. Abang abang, tiga kota. Tiga kota. Dua dua dua. Ah, cinta cinta, tiga kota. Arah arah. Abang arah. Bayar pakai. Saya suka mie ayam bakso. Suka mie ayam bakso. Sudah pernah ke Indonesia? Ah ya, teman Indonesia. Ayo bang, bayarlah. Ini kudu. Ini ya. Saya cinta. Saya. Abang, aku cinta kamu. How to say? I love Indonesia. Saya cinta kamu. Saya cinta. Bring home, apa? Ya, yeah, home. Take the picture. How to bring home? You like Yoda? Huh? You like Yoda? Yeah? Hot place. Hey, 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 ayam. Spicy bomb flavor, chili flavor, BBQ flavor. Yang ini aja bang, yang sedang aja pedesnya. Yang mana? Wijen, Wijen itu sayang. Ini dicolek. Oh, spicy. Nah, yang sukanya yang paling bau ini. Sudah. Atau barbecue flavor. Boleh. Wih, makan apa? Makan apa sih namanya? Apa? Sate ayam ya?
versi Korea. Tapi apa rasa? Tapi apa namanya tadi? Tapi dia pinter banget ya manggangnya ya. Sampai matang begitu. Pedesnya nih. Rasanya gimana? Nah, dagingnya tuh tebal banget. Mm-hmm. Bener-bener daging pilihan banget. Bumbunya tuh banyak banget pilihannya. Mm-hmm. Makan dengan nah. Terus. Jadinya pedesnya pedes banget. Dan alhamdulillahnya halal. Jadi kita bisa konsumsi. Oke, makan dulu ya. Terus nenek liatin aja ya? Nyobain banana milk tadi dong. Nyobain dulu. Neng pula. Nah. Tolong dicabain ya. Orang beli makannya gak bisa sahur. Kan gak kuat pedes. Harganya berapa tadi? Empat ribuan itu kurang lebih 60.000. Jadi satu panjang itu. Harga cincin ini yang mau dikasih dong. Makan yang bawah, nah ya itu. Itu yang rasa rib. Enak. Mantap. Tidak. Banget. Gimana dia cara manggangnya? Kalau kita manggangnya ini hitam-hitam semua. Tadi dipotong-potong dikit sama dia tadi. Jadi pas sambil manggang di ini dipotong-potongin yang udah ini. Aha. Akhirnya ketemu juga. Tar. Belum kelihatan. Lampunya silau. Nah, baru kelihatan. Tahu kan itu apa? Banana milk. Akhirnya setelah sekian lama nonton di YouTube, nonton lihat di Google. Yang kata orang-orang itu yang paling enak. Makanya mau coba dulu. Ngidam ya, Pak? Ngidam banget. Bismillah, Pak. Wow! Nah, belum ya? Kalau kata YouTuber-YouTuber gitu, apa yang mereka katakan itu benar. Coba dong, minum. Jadi susunya itu wah banget, terus banananya tuh nggak hilang. Oh, iya, benar. Mantap. Gak nyesel gue langsung beli 3. Nyobain dong. Waktu itu abang beli, tapi berbeda, ini yang cuman di Korea produksi punya. Sama ada di Malaysia yang abang beli juga. Iya di Malaysia ada. Ada banana milk, tapi bukan yang ini. Makanya rasa-rasanya mirip-mirip semua sih. Rasanya sih mirip, tapi ini kental emang. Kental banget. Kayak bisa ditambah air lagi ini gitu. Ya? Jangan, enak aja. Udah ngabisin sate. Enak aja. Habisin ya. Ya udah habisin tuh nak. Beli lagi ntar. Kalau sekali mood enak. Harganya tadi berapa sih? Harganya 1.400 won. 1.400 itu berapa? 1.400 tuh kali 12. 18 ribuan. Kalau 1.000 tuh 10.000. Kalau 1.000 aja itu udah 12.000 harganya. Nah, 14.000 atau 20.000 berarti. Iya, 20.000. Iya, 20.000. Oh my god, sampai setan. Tinggal sedikit lagi. Nah, nanti kamu.
Namanya apa itu? Ini nih, kayak gambar orang, dua orang tuh lagi pegangan tangan. Banana milk, merek apa ini namanya? Bing Ray. Nonton kemarin di YouTube bilangnya Bing Ray. Tulisannya Bing Ray, maaf ya kalau salah, tulisannya Bing Ray. Oke. Kalian harus coba ini, enak banget. Sama Bisunya sama enak. Satu lagi, tadi mau nyobain rambut nenek ya? Oh iya. Ini yang terkenal di YouTube nih. Kurang ajar banget emang orangnya. Ini yang terkenal di YouTube. Ini rasa almond coklat. Tadi kita udah nyobain rasa cak kacang enggak? Sekarang kita nyobain yang ini. Tadi udah nyoba langsung sih. Cuma kita mau unboxing aja. Isinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 itu tadi harganya 7.000. 7.000 won itu berapa? 84.000. Kurang satu lebih ini 84.000. Pantasan sepi. Yang beli emang tulis aja kan, karena buat konten kita. Mahal cuy. Satu ini 80.000, berarti persatuannya berapa? Satunya 8.400 berarti. 10.000. Iya. Tuh lihat selur-selurnya. Tuh. Ini rambut nenek. Ini rambut nenek ya, bukan mochi ya. Bukan mochi. Aku pernah nonton YouTube, sok pede banget bilangnya mochi. Dia sih dapatnya oleh-oleh katanya, jadi nggak tahu. Emang kayak rambut nenek. Sebut rambut nenek karena warnanya putih. Tapi setelah dia masuk mulut, kayak lengket-lengket gitu. Kayak makan permen karet. Tapi pas rambut neneknya kena mulut, dia lumayan seado kayak suaranya. Tapi pas mau digigit keras, kayak gigit karamel. Kayak kandungannya gula deh. Iyalah. Gak sama terigu di uul-uul tadi ya mas. Betul. Gue enak, tapi nyangkut di gigi. Sampai nyangkut di situ juga kan. Masih nih nyangkut di gigi di atas. Tapi enak banget lagi. Itu gula semua itu? Iya, gula semua. Oh, latar belakangnya itu Myeong dong. Kalau kalian penasaran, daripada bingung, daripada ngidam, kayak enak. Kayak makan apa ya? Emang kenyang-kenyang, karamel. Tapi nenek tetap bingung, kenapa dia bisa jadi kayak gini gulanya. Kan di tepok-tepok, itu di YouTube-nya banyak kok. Tadi kita juga ngerekam sedikit tadi cara buatnya, dan yang buat itu emang bisa beberapa bahasa. Rumit banget kayaknya bikinnya. Makanya dia mahal tuh, mungkin gak kerumitan dan kayak tradisional gitu. Iya, dan yang belinya pasti turis ini. Harganya 7.000 coy, tadi kita ditawarin beli suruh 5, beli, 7, bukan 5. Awalnya beli yang 10 cuy. Bisa masuk lagi, tahan 3 bulan, terus kamu bisa juga masuk kulkas. Tapi beda ya, yang nyobain baru di sana dengan yang nyobain di sini, tadi rasanya beda. Kalau yang langsung di sana tuh kayak ada tes gitu. Kalau yang di sini agak cuy, kejel-kejel gitu. Kayak git, karamel gitu. Dan ini cocok ya untuk oleh-oleh ya, karena bisa tahan sampai 3 bulan iya, katanya. Tapi harganya tuh, tapi harganya yang bikin kantong bolong. Buat nyicipin satu-satu lumayan lah. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya udah ya. Nih, nah. Kita beli dua nih. Jadi disuruh beli banyak. Kita mikir dua deh. Itu cuma penasaran aja kan, gimana sih rasanya. Sering lihat di YouTube. Daripada cuma ngeliatin, mending kita beli. Yaudah, belum. Tadi dibuka oleh Neng, sekarang ditutup oleh Abang.
kita sudah mengitari Myeongdong Street dan ternyata sedikit sekali makanan halal yang ada logo halal ya. Kesan-kesannya di mana? Kesan-kesan kita sih excited banget, tapi agak sedikit kecewa dengan berita yang terlalu berlebihan di YouTube. Semuanya halal katanya? Katanya banyak makanan halalnya, tapi setelah kita puter-puterin gak terlalu banyak. Tapi untuk yang halalnya enak. Dan di sini lebih agak mahal ya, daripada tempat lain. Oke, tapi ini karena ini tempatnya turis, tempatnya para wisatawan, jadi make sense lah untuk harganya. Dan untuk para cewek-cewek yang yang mencari kosmetik dan alat-alat fashion, di sini surganya. Oke, let's go, kita pulang. Tara, kita ada di Samgakji. Bye bye. Terus ini kemana, sayang? Yang warna oranye gitu, coklat. Coklat. Ini ya. Lihat. Mulai. Akhirnya kita sampai di Taiwan. Jangan lupa salah transit atau salah jalan ya. Pokoknya ini di sini. Dadah. Annyeong yeorobun. Selamat pagi teman-teman. Jadi kali ini kita akan